Para sahabat PLN dan bakapos pos dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara Cahaya Ramadan menemani Anda sebelum berbuka puasa. Alhamdulillah sudah tidak terasa kita memasuki hari terakhir ya dari bulan Ramadan ini dimana insya Allah besok pagi kita sudah akan melaksanakan hari yang paling kita nanti-nantikan yaitu hari raya Idul Fitri. Saya yakin semua akan bergembira di hari raya tersebut, terutama bagi mereka yang bisa menyelesaikan puasa Ramadan selama 30 hari dengan sempurna. Adapun bagi mereka yang tidak bisa menyempurnakan puasa Ramadan, maka mereka tentu kebahagiaannya tidak sama dengan kebahagiaan orang yang merasakan benar-benar kesuka cita ketika mereka bisa berpuasa Ramadan di 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang dilakukan pada saat hari Idul Fitri. Apa saja sunnah-sunnahnya? Pertama, kita mulai dari pagi hari. Disunahkan ketika di pagi hari kita untuk mandi sebelum berangkat hari Idul Fitri. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar, dari Nafi Abdullah Ibnu Umar, kana yaktasilu yaumal fitri qabla an yaghdua ila musalla bahwasanya dalam hadis nafi tersebut Abdullah bin Umar biasanya mandi kata beliau di hari raya Idul Fitri sebelum dia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Nah, jadi kita disunahkan untuk mandi, tentu saja kita mandi dengan cara mandi yang kita lakukan di hari Jumat. Mirip dengan mandi 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 wajib yaitu kita basahkan seluruh tubuh kita dari rambut sampai ujung kaki. Ya, kita memakai farfo, memakai wangi-wangian, Ya, kemudian kita berjalan kaki menuju tanah lapang apabila tanah lapangnya dekat dari rumah kita. Kemudian, sunnah yang kedua di hari raya Idul Fitri adalah berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. <tuh> Bukan berarti kita harus memakai pakaian yang baru. Kalau memang kita tidak punya uang untuk membeli pakaian baru, kita bisa memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Ya, pakaian yang terbaik karena kita sedang berhari raya. Tentu kita ingin menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gunakan pakaian-pakaian yang terbaik yang kita miliki, tentu saja pakaian-pakaian yang sesuai dengan syariat. Di antaranya bagi perempuan hendaklah dia menutup aurat, ya. Kemudian bagi laki-laki tentu pakaiannya juga haruslah menutup aurat sama dengan perempuan. Maka mereka berhias dengan dengan yang mereka miliki tentunya bagi laki-laki mereka berhias sedangkan perempuan hendaklah mereka tetap menjaga kecantikannya menjaga penampilannya di depan di depan bukan mahramnya sebisa mungkin untuk tidak menampakkan kecantikannya kepada yang bukan mahramnya sedangkan laki-laki boleh bagi dia berhias dengan memakai pakaian yang terindah yang dia miliki. Kemudian yang ketiga Sunnah dari hari Idul Fitri yang berikutnya adalah makan sebelum sholat Idul Fitri. Ya, kita makan sebelum sholat Idul Fitri. Ini adalah salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau, Rasulullah SAW, ketika hari Raya Idul Fitri, beliau memulainya dengan makan terlebih dahulu. Makan itu bukan berarti makan yang berat. Intinya menunjukkan kita sedang tidak berpuasa. Misalnya di rumah ada minum, ya minum. Kalau di rumah ada kurma, makan kurma. Ada kue, makan kue. Ada buah, makan buah. Yang penting ingin membedakan bahwasanya kita sekarang sedang, sedang tidak berpuasa. Ya bukan berarti makan itu harus makan nasi ya. Ya kalau masih kenyang, ya kita makan secukupnya untuk menunjukkan bahwasanya kita tidak sedang berpuasa. Adapun hari Idul Adha kebalikannya. Kalau Idul Adha, kita disunahkan justru tidak makan kecuali setelah hari Idul Fitri. Kecuali setelah sholat id, Nah itu perbedaannya ya kita mulai makan adalah ketika sesudah sholat sholat id. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian sunnah yang berikutnya ya di hari idul fitri adalah kita bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Ya entah dia di masjid atau dia di di lapangan. Ya kita mengucapkan takbir sepanjang perjalanan kita sampai hari raya id. Kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahilham ya, Kita ucapkan demikian terus menerus selama perjalanan kita Ya selama perjalanan kita menuju ke masjid Kita ucapkan takbir Begitu sholat id dimulai Maka hentikan takbir Dan sudah tidak ada lagi takbir sesudah sholat id idul fitri Nanti berbeda dengan idul adha Kalau idul adha masih ada takbirnya sampai hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 masih ada takbir. Sedangkan Idul Fitri hanya dicukupkan sampai hari raya sampai pada sholat id setelah sholat id maka takbir sudah tidak ada lagi itu yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi kita perbanyak takbir mengagungkan takbir mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan syiar, syiar Islam ya kita bertakbir masjid-masjid semuanya bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Fitri yang mulia. Kemudian sunnah berikutnya di hari Idul Fitri adalah kita saling mengucapkan selamat ya memberikan ucapan selamat tahniah ya dengan bisa-bisa mengucapkan dengan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum atau kita ucapkan selamat hari raya Idul Fitri Ya boleh juga kita lafadkan dengan ucapan Eid mubarak Barok Aidin wal Faizin ya atau Amin wa antum khairin. atau bisa juga dengan ucapan Selamat Idul Fitri atau bisa juga dengan ucapan yang kita kita lakukan seperti mohon maaflah dan batin intinya ucapan-ucapan selamat ya ucapan selamat selamat yang kita ucapkan pada era Idul Fitri maka itu tidak mengapa ya tidak ada lafadz khusus semuanya diserahkan pada of masing-masing negara, termasuk cara merayakan Idul Fitri juga dibebaskan sesuai dengan of dan budaya masing-masing negara. Kalau di Indonesia cara merayakannya dengan saling bertamu, saling mengunjungi rumah sanak saudara, maka tafaddal. Karena itu adalah bentuk cara merayakannya, silakan cara merayakan apa yang sesuai dengan budaya masing-masing selama tidak melanggar syariat. Nah, itu yang dilakukan pada saat hari raya Idul Fitri. Kita ucapkan selamat, kita ucapkan faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau di zaman para sahabat mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian sunnah yang terakhir pada saat hari Idul Fitri adalah ketika kita sedang menuju salat Id, kita mengambil jalan yang berbeda baik ketika pergi maupun pulang. Ya, mengambil jalan yang berbeda ini salah satu hikmahnya adalah untuk syiar ya untuk syiar misalnya kita pergi ke taman lapangan merdeka perginya misalnya lewat ya, misalnya kita lewat jalan yang satunya maka kita pulangnya lewat jalan yang berbeda agar mencontoh yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentu saja di bagian dari syiar sehingga semua tempat ya penuh dengan kaum muslimin syiar yang paling besar di antara syiar kaum muslimin adalah salah satunya adalah dengan mengerjakan hari raya Idul Fitri. Maka para sahabat PLN dan Maka <coughs> sebisa mungkin kita untuk bisa menghadiri salat Id di mana salat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jangan sampai kita meninggalkan Id. Bahkan sangkin pentingnya salat Id ini, Rasulullah SAW menyuruh Wanita-wanita haid pergi ke lapangan untuk menghadiri salat Id walaupun mereka sedang haid. Padahal Rasulullah melarang wanita untuk ke masjid, ya, melakukan ibadah salat ketika sedang haid. Tetapi khusus Idul Fitri, Rasulullah menyuruh mereka untuk hadir walaupun tidak ikut salat. Mereka duduk di belakang. Bahkan Rasulullah menyuruh wanita-wanita yang dipingit wanita-wanita yang dipingit zaman Rasulullah ada wanita-wanita yang dipingit yang mereka pemalu tidak pernah keluar Rasulullah keluar mereka untuk menghadiri salat Idul Fitri sangkin menunjukkan pentingnya hari Idul Fitri yang merupakan hari raya kebahagiaan bagi kaum muslimin sahabat maka pos dan PLN dimanapun anda berada inilah hari raya Idul Fitri yang kita nanti nantikan dimana banyak yang mengatakan hari, hari Idul Fitri adalah hari raya kemenangan Memang, dia kemenangan bagi orang-orang yang bisa menyelesaikan puasa bulan Ramadan dengan sebenar-benarnya. Bagi mereka yang dihapuskan dosanya, bagi mereka yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan suci dari dosa, maka mereka memperoleh kemenangan. Sedangkan bagi mereka yang tidak ada hasilnya. Ya, mereka tidak mendapatkan pahala yang banyak dari bulan Ramadan, maka tidak ada kemenangan yang mereka dapatkan melainkan hanya kesenangan-kesenangan yang tidak hakiki. Mereka hanya berhari raya tapi hakikatnya mereka tidak memperoleh kemenangan sebagaimana yang kita harapkan di hari raya Idul Fitri ini. Kami berharap ya, agar Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita, baik puasa kita ya dan semua amalan kita. Dan kita berharap kita diterima amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa nanti setelah hari Idul Fitri ada lagi puasa yang disunahkan agar kita mendapatkan Pahala yang melimpah yaitu puasa enam hari di bulan Syawal. Itu juga kita lakukan di bulan Syawal untuk menyempurnakan puasa buat Ramadan kita yang kurang-kurang. Di antara hikmahnya dari puasa bulan Syawal ini adalah selain untuk menambal kekurangan kita dari hari raya, dari puasa Ramadan kita yang mungkin banyak kekurangan, juga faedahnya orang yang berpuasa di bulan Syawal ini. Dia memiliki pahala seperti puasa seumur hidup se, se, sepanjang tahun. Ya, kapan lagi kita bisa dicatat sebagai orang yang berpuasa sepanjang tahun kalau kita mengerjakan puasa bulan Syawal nanti? Pada saat bulan Syawal, kapan pelaksanaannya? Intinya, pelaksanaannya setelah... Tanggal satu Syawal, karena pada saat hari Idul Fitri kita tidak boleh berpuasa. Sesudah itu, kita boleh berpuasa. Caranya bisa dengan cara berurutan, atau bisa juga tidak berurutan. Bisa selang-seling, hari ini puasa, besok tidak, besok tidak, besoknya puasa. Yang penting, kita lakukan enam hari selama bulan Syawal. Maka, kalau kita sudah melakukan itu semua baik itu puasa Ramadan ditambah dengan puasa Syawal di bulan Syawal maka sempurnalah ibadah puasa kita mudah-mudahan Allah menerima dan mengampuni dosa-dosa kita sekali lagi kami ucapkan kami dari uh, tim Cahaya Ramadan mengucapkan selamat Hari Idul Fitri taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita mohon maaf dan batin atas segala macam kekurangan yang baik itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan yang salah itu datangnya dari saya pribadi dan dari setan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas ya membalas pahala yang besar bagi kita semua di bulan Ramadan ini dan memberikan surga yang tinggi kepada kita semua jumpa lagi pada kesempatan yang lain, jika ada waktu, mudah-mudahan bisa bertemu lagi pada momen-momen Ramadhan yang akan berikutnya. Wassalamu alammudin wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.